Semangat pagi. Dalam video kali ini, IKAME berkesempatan untuk mengunjungi salah satu konsumen kita, yaitu Rinjani Robotik Car Wash yang baru saja melakukan grand opening. Terletak di daerah Citarap Bogor, membuat tempat usaha car wash ini ramai dikunjungi banyak orang yang lalu-lalang di daerah Bogor. Di sela-sela waktu grand openingnya, IKAME mengajak owner dari Rinjani Robotik Car Wash untuk berbincang seputar usaha car wash-nya. Mau tahu selanjutnya? Kita simak videonya. Oke, selamat siang Pak Martin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Martin ya, dari kesempatan untuk mampir ke Rinjani Robotik Car Wash. Kebetulan hari ini Pak Martin mengundang kita untuk grand opening pembukaan usaha car wash baru dimulai hari ini. Kalau boleh tahu nih Pak Martin, awalnya kepikiran untuk kita usaha car wash apa dari apa? Kepikirannya sih dulu cuma mimpi ya, bukan kepikiran. Jadi emang ada segi, udah dulu sih angan-angan doang pengen punya kayak gini kan. Cuma alhamdulillah sekarang mau nggak dipercaya, jadi kita buka kayak gini sampai sekarang berdiri. Alhamdulillah. Nah kebetulan Pak Martin pun sudah mempercayakan untuk produk-produk yang digunakan di sini adalah robotik car wash. Lihat produk IKAME itu di Depok. Jadi ngelihat apa emang karena pas robotnya agak bagus jadi kita pakai lah. Kita pakai ya, pakai robotik ya gitu kan. Jadi ada di robotik juga, hidrolik, ada di hidrolik motor gitu kan. Terus mungkin ada pesan-pesan gitu kan untuk kalau pesan sih selalu optimis ya, namanya yang penting boleh punya impian tinggi itu lebih bagus, cuma kita harus tetap optimis dalam mencapai apa yang ingin kita tunjukkan. Semoga apa dilancarkan lah, baik yang belum punya ataupun yang sudah punya semoga tetap dilancarkan. Mudah-mudahan usaha karusnya Pak Martin berjalan dengan baik, lancar ke depannya, sukses selalu untuk Rinjani Robot.